Tuh kan, lihat. Ada, masih ada bangunan bekas pabrik gula. Wow. Bagus banget, guys. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini kami menuju pulang dari Jogja menuju Jakarta. Nah, saat melintas di jalan tol Trans Jawa, sempatkan deh mengunjungi rest area KM260B Heritage Banjaratma. Tepatnya tuh di ruas tol Pejagan Pemalang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Selain unik, tempat istirahat dan pelayanan ini dirancang dengan konsep berbeda dari rest area lain pada umumnya. Tahu nggak guys, kompleks dari rest area ini seluas 10,6 hektar. Karena tadinya rest area ini bekas dari pabrik gula yang sudah tidak beroperasi, jadinya pastinya besar sekali areanya. Rest area ini terbilang baru guys, karena resmi dioperasikan pada tahun 2019 lalu. Namun, bangunan utamanya yang digunakan sudah berdiri sejak zaman Belanda guys. Pabrik gula ini didirikan oleh perusahaan perkebunan yang berpusat di Amsterdam, Belanda pada tahun 1908. Namun, pabrik ini mulai beroperasi pada tahun 1913 dan keberadaannya dulu menjadi lapangan pekerjaan nih bagi sebagian warga desa. Wah, di dalamnya ada taman burung. Freya, ada taman burung. Freya, ini burung. Ini juga jual gelas-gelas lucu. Oh, lucu banget. Apa-apa? Yang kecilnya berapa, Mbak? Oh, beda-beda. Yang gini yang warna-warni. Kalau yang motifnya jago, huh? Jago itu warna. Oh iya, ini ayam ya. 25, ini 20. Kalau yang polos? Coba. Polos dari kaleng ya, kaleng ya. Dari kaleng. Wow, makanan-makanan pasar juga. Kan aku nih senang. Lucu ya. Wah, yang aman burungnya. Itu sangkarnya. Sangkar burung. Wah, banyak burung. Burung-burung dara. Burung-burung dara. Banyak anak-anak kecil yang juga ngeliat. Lucu. Kita lihat lagi yuk, ada apa lagi di sini. Banyak telur asin. Karena ini di daerah Brebes. Ada sepeda antik. Master lucu. Mana ya? Wah. Tuh kan, lihat. Ada, masih ada bangunan bekas pabrik gula. Wow, bagus banget guys. Ada robot-robot transformer. Wah, bagus ya, masih ada bangunan bekas pabrik gula ya. Thank you.
saja nih Cah. Wah, menarik ya tempatnya. Jadi rest areanya tidak sekedar rest area tempat beristirahat, tapi juga kita belajar budaya di sini. Di daerah Brebes ya, rest area di daerah Brebes. Tadi foto sama robot. Tuh foto lagi sama robot. Ya. Ayo, sini. Foto dulu. Mau foto, ayo. Ayo dong, ayo Adam juga. Deketan kata omnya. Apa? Enggak. Oh, jadi ini dulunya adalah pabrik gula Banjaratma tahun 2017. Tuh. Dulunya kayak gini, lalu tetap dilestarikan. Sisanya dibikin rest area. Tuh, unik ya. Ini namanya Rest Area Heritage 260B Banjaratma. Wow. Oh, nantinya kan ada air mancur. Oh, atau memang sudah ada ya? Terus itu juga bagus loh. Wow. Oke, okay, nice. Siapa? Beli apa itu? Coba pernah lihat? Bunyi ya? Nanti main sama ayah-ayah. Tuh, lihat. Ini dulunya kantor masinis. Sudah dihilangkan, guys. Karena tadinya di sini ada kereta yang membawa hasil tebu menuju pabrik gula. Thanks for watching guys, semoga menghibur. Bye bye.